Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh para ulama, biasanya orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang biasa dia lakukan. Kalau dia biasa melakukan ketaatan, insyaallah dia akan meninggal dunia di atas ketaatan. Namun kalau seandainya dia berada di atas keburukan, siang dan malam dia berada di atas keburukan, besar kemungkinan dia akan meninggal dunia di atas keburukan. Terlalu banyak kisah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa. Beliau menyebutkan banyak kisah orang-orang yang meninggal dunia di atas amalan yang biasa mereka lakukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada seseorang ketika dia hidup, dia sering bernyanyi. Ketika dia sakratul maut, ditalkinkan la ilaha illallah. Justru yang terucap dari lisannya adalah tantana, tantana. Dia bernyanyi dan melakukan nyanyian-nyanyian yang tidak ada manfaatnya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, ada orang ketika hidupnya dia sering bermain catur. Dia habiskan hidupnya untuk bermain catur. Ketika dia sakratul maut ditalkinkan, ya fulan, kul la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Tetapi yang terucap dari lisannya adalah, rih syah golabtuka, rajangumu, sekak engkau kalah, kata dia. Wal'iyadu billah. Apa yang dia akan ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita telah mengetahui bahwasanya setiap yang memiliki nyawa pasti akan mati. Dan itu telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Seperti di dalam surah Ali Imran, begitu pula Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan kematian adalah sebuah kepastian yang kita tidak bisa lari darinya. Kematian adalah sebuah kepastian yang bahkan kalau seandainya pun kita lari darinya, maka kematian tersebut akan menangkap kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian tersebut akan menangkap kalian. Kematian adalah sebuah kepastian yang kita tidak bisa hindari. Meskipun kita bersembunyi di dalam gedung yang kuat, di dalam benteng yang kokoh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di manapun kalian berada, niscaya kematian akan menangkap kalian, akan mendatangi kalian, walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di dalam benteng-benteng yang kokoh. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui bahwasanya kematian adalah sebuah kepastian, maka perlu diketahui ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh umat manusia yang berkaitan dengan masalah kematian, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sia-sia. Yaitu mereka bertanya, kapan kematian akan mendatangi saya? Dia bertanya, kapan saya akan mati? Ini adalah pertanyaan yang sia-sia.
Karena sesuatu yang pasti akan terjadi, tidak perlu ditanyakan kapan dia akan terjadi. Akan tetapi pertanyaan yang benar adalah bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut datangnya kematian. Pertanyaan yang benar adalah ketika kematian itu datang, kita mati dalam kondisi apa? Apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah wal iyadu billah. Jadi sekali lagi, sesuatu yang pasti terjadi, tidak perlu ditanyakan kapan dia terjadi. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, datang seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi, sehingga pertanyaan Arab Badui ini adalah pertanyaan yang sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya, hari kiamat akan terjadi pada hari ini, hari kiamat akan terjadi pada tanggal ini. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjawab seperti itu. Tetapi jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, wa madza a'dadta laha, memangnya apa bekal yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Maka sekali lagi, sesuatu yang pasti terjadi, tidak perlu ditanyakan lagi kapan dia terjadi. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak anda sekalian untuk melihat beberapa hal yang apabila kita lakukan, maka kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas husnul khatimah. Ada banyak hal yang disebutkan oleh para ulama, akan tetapi kita akan sebutkan 4 perkara saja. Yang pertama adalah mulazamatul ikhlas, senantiasa ikhlas di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ikhlas merupakan sebab utama yang bisa menjadikan seseorang mati di atas husnul khatimah. Kenapa bisa demikian? Karena dikatakan oleh para ulama, orang yang ikhlas adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ketika iblis diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kerajaan langit. Iblis ketika diusir, maka dia berjanji untuk menyesatkan umat manusia. Kata iblis di dalam surah Sad, qala fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in, dengan keperkasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan semua umatmu, aku akan menyesatkan semua hambamu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku tidak miliki kekuatan untuk menyesatkannya. Begitu pula Nabi Yusuf alaihi salam, ketika dia digoda oleh istri raja pada saat itu. Sebenarnya Nabi Yusuf sempat tergoda, sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran surah Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya wanita tersebut tergoda dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun tergoda dengannya, seandainya Nabi Yusuf tidak segera melihat tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, wa kadzalika linasrifa anhu su' innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami menjauhkan keburukan dari Nabi Yusuf, karena sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk penjagaan Allah kepada orang yang ikhlas adalah Allah jaga dia supaya dia tidak meninggal dunia di atas su'ul khatimah, akan tetapi dia meninggal dunia di atas husnul khatimah. Kemudian sebab yang kedua, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adalah mulazamatu al-istiqamah ala ta'ah, senantiasa istiqamah, menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, mereka beriman, mereka bertauhid, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka pertahankan iman mereka, mereka pertahankan tauhid mereka, mereka pertahankan ibadah mereka, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Ahli tafsir mengatakan malaikat turun ketika mereka sakaratul maut. Malaikat turun, Allah turunkan malaikat rahmat ketika mereka sakratul maut. Apa yang dibawa oleh malaikat rahmat? Mereka membawa kabar gembira. Alla takhafu, jangan kalian khawatir. Wala tahzanu, jangan kalian sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan justru bergembiralah kalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan syurga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh para ulama,
biasanya orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang biasa dia lakukan. Kalau dia biasa melakukan ketaatan, insyaallah dia akan meninggal dunia di atas ketaatan. Namun kalau seandainya dia berada di atas keburukan, siang dan malam dia berada di atas keburukan, besar kemungkinan dia akan meninggal dunia di atas keburukan. Terlalu banyak kisah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau menyebutkan banyak kisah orang-orang yang meninggal dunia di atas amalan yang biasa mereka lakukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada seseorang ketika dia hidup dia sering bernyanyi. Ketika dia sakratul maut ditalkinkan la ilaha illallah, justru yang terucap dari lisannya adalah tantana tantana. Dia bernyanyi dan melakukan nyanyian-nyanyian yang tidak ada manfaatnya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, ada orang ketika hidupnya dia sering bermain catur, dia habiskan hidupnya untuk bermain catur. Ketika dia sakratul maut ditalkinkan ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan ucapkan la ilaha illallah, tetapi yang terucap dari lisannya adalah rih syah ghalabtuka, rajangmu sekak engkau kalah, kata dia, wal iyad billah. Apa yang dia akan ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, istiqamah, senantiasa melakukan ketaatan meskipun ketaatan yang anda lakukan itu sedikit. Yang penting rutin, yang penting istiqamah. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqamah, yang rutin meskipun amalan tersebut sedikit. Terutama pada zaman kita ini, kita butuh untuk istiqamah. Karena diantara tanda dekatnya hari kiamat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Alaihissalam, an yaqthural mautu bil fujaah, yaitu banyaknya kematian secara tiba-tiba. Kita ingin ketika kematian itu datang, kematian datang menghampiri kita dalam kondisi kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selama hidupnya beliau dipenjara sebanyak 7 kali. Pada penjara beliau yang terakhir, beliau dipenjara selama 2 tahun lebih. Di dalam penjara beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 73 kali, dan beliau meninggal dunia di saat beliau mengkhatamkan Al-Qur'an, tepat pada ayat yang berbunyi innal muttaqina fi jannatin wa nahar, sesungguhnya orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka beliau pun menghembuskan nafas yang terakhir, seolah-olah ayat ini mengatakan, wahai Ibnu Taimiyah, orang yang bertakwa surga yang menunggunya, dan engkau termasuk orang yang bertakwa. Maka beliau pun meninggal dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sebab yang ketiga, yang apabila kita jalankan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan husnul khatimah kepada kita, adalah al-qana'ah, yaitu merasa cukup dari kehidupan dunia, tidak terlalu rakus, tidak terlalu tamak di dalam mengejar dunia. Karena sesungguhnya fitnah dunia ini sangat besar. Banyak orang-orang yang dahulunya mereka beriman, mereka menjadi kafir gara-gara dunia. Banyak orang-orang yang dahulunya mereka soleh, mereka menjadi orang yang jahat gara-gara dunia, terutama pada akhir zaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Wahai umatku, wahai para sahabatku, hendaklah kalian sibukkan diri kalian untuk melakukan amal saleh sebelum datangnya suatu zaman yang penuh dengan fitnah, di mana saking besarnya fitnah pada saat itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, ada orang pagi harinya dia beriman namun sore harinya dia telah keluar dari keimanannya, dia menjadi kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya, sore harinya dia beriman namun pagi sore harinya dia beriman, pagi harinya dia telah berubah menjadi orang kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya, akidahnya, imannya dengan sedikit kemewahan dunia. Oleh karena itu jangan rakus, jangan tamak terhadap kehidupan dunia ini. Ingatlah bahwasanya kehidupan dunia yang banyak, pada hari kiamat pertanggungjawabannya pun juga akan banyak. Orang yang miskin, yang dunianya sedikit, dia lebih dahulu masuk surga daripada orang yang dunianya banyak, daripada orang yang kaya. Oleh karena itu sekali lagi, jangan terlalu tamak dan rakus terhadap kehidupan dunia, karena sesungguhnya dunia fitnahnya sangatlah besar. Kemudian sebab yang keempat yang terakhir,
yang bisa menjadikan seseorang bisa husnul khatimah adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan doa yang isinya kita meminta supaya kita diwafatkan di atas iman, di atas Islam, di atas Islam yang sesuai dengan sunnah, di atas ketakwaan. Dan ini adalah kebiasaan para nabi dan rasul. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak ada yang meragukan Nabi Yusuf akan meninggal dunia di atas iman. Tidak ada yang meragukan Nabi Yusuf akan meninggal dunia di atas Islam. Akan tetapi meskipun demikian, Nabi Yusuf minta berdoa kepada Allah supaya diwafatkan sebagai seorang muslim yang beriman. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surah Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Begitu pula nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, bahkan manusia yang paling mulia secara mutlak. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu sampai kematian datang menjemputku. Sampai para sahabat di antaranya Anas bin Malik, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa antum sering membaca doa ini? Apakah antum khawatir kami akan menyimpang setelah kami beriman? Apakah antum khawatir kami akan kembali sesat setelah kami mengikuti petunjuk anda? Kenapa anda sering menyuruh kami membaca doa ini? Begitu pula kenapa anda sering membaca doa ini?" Nabi SAW mengatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya seluruh hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jemari Allah. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan orang yang beriman mati di atas kekafiran sebagaimana Allah bisa menjadikan orang kafir mati di atas keimanan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi serta jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة